Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larda Mabrian Sanarita. Saya merupakan mahasiswi Tata Rias di Akademi Kesejahteraan Sosial AKK Yogyakarta. Alat yang digunakan untuk make up fantasi Queen of the Dark antara lain palette mixing, spatula mixing, satu set kuas, cemara, beauty blender, dan jepit rambut. Kemudian untuk kosmetik yang digunakan yaitu palette eyeshadow, palette body painting, glitter kasar, lem alis, lem bulu mata, eyeliner, foundation, pensil alis, dan hairspray. Untuk menunjang look Queen of the Dark, maka dibutuhkan satu set baju beserta aksesoris, kemudian batu permata, kuku, dan soft lens. Pertama, kita membuat sketsa pada wajah, kemudian leher, dada, lengan, dan kaki. Dilanjutkan dirias sesuai karakter. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sabigi, diurung bari-bari. Mangga lepok, mangga lepok. Patah kayu bengkok, bengkok dimakan api. Apinya cangcu rupa. Rasa sayang, sayangi. Hilia dari jauh, rasa sayang, sayangi. Queen of the Dark terinspirasi dari kecantikan seorang ratu di dunia kegelapan yang memiliki kekuatan sihir yang sangat kuat. Tetapi, di balik kekuatan seorang ratu tersebut, ternyata menyimpan kesedihan dan luka yang sangat mendalam. Karismatik seorang ratu ini terlihat dari mahkota Bali yang dikenakannya dan keunikan ragam bulu unggas hitam.